Pondok Pesantren Wali Barokah LDII Kota Kediri, Jawa Timur, kembali menyelenggarakan buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 100 anak yatim, serta 700 paket sembako bagi duafa. Kegiatan yang dihelat pada Selasa 26 Maret 2024 itu mengundang warga dari Kelurahan Burengan, Banjaran, dan sekitarnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kementerian Agama Kota Kediri Muhammad Qoyyim mengapresiasi terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, buka puasa bersama dan santunan anak yatim dapat mempererat silaturahim dan toleransi beragama. Untuk Kota Kediri, walaupun rural atau agama macam-macam di sini banyak, tapi kerukunannya sangat kental sekali. Jadi di pondok pesantren yang besar, ada pondok pesantren Wali Barokah, ada pondok pesantren Lirboyo, ada pondok pesantren Peloso, yang backgroundnya beda-beda, tapi kebersamaan untuk menjadikan kota ini sebagai kota yang kondusif, itu dibangun di Kota Kediri luar biasa. Termasuk masing-masing lembaga itu kedewasaan berpikir, kedewasaan untuk bersama, karena kebersamaan adalah ujung daripada ketenangan untuk menjalankan ibadah masing-masing, itu sangat dirasakan betul. Sementara itu, Sekretaris Daerah Wali Kota Kediri, Bagus Alit, mengatakan, kegiatan tersebut menjadi tradisi penting yang harus dilakukan dalam membangun ukhuwah Islamiyah. Pada prinsipnya, kami mewakili pemerintah Kota Kediri menyambut baik acara buka puasa bersama, selain menjaga silaturahim antara baik kita yang sesama muslim ya, tapi saya lihat juga mengundang yang lintas agama. Ini sangat tradisi yang sangat baik untuk dikembangkan, menjaga kerukunan. Ketua DPD LDII Kota Kediri sekaligus Wakil Ketua Ponpes Wali Barokah Agung Rianto mengatakan, selain menjadi ajang silaturahim, kegiatan ini menjadi komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Kediri yang toleran, guyub, rukun, dan kompak. Silaturahim di Kota Kediri ini hal yang sangat luar biasa. Kita antar ormas bisa dalam kebersamaan ya. Dari NU, LDII, Muhammadiyah, Wadiyah, Al-Irsad, dan lain-lain, kita guyub rukun semuanya. Di lintas agama, ya kita kompaknya luar biasa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Sekretaris Daerah, FKUB perannya juga sangat luar biasa dalam menopang, mendukung program-program pemerintah. Kegiatan tersebut merupakan salah satu program tahunan Ponpes Wali Barokah Kediri yang dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari ulama, umaro, tokoh agama, lintas agama, serta anak yatim dan duafa.